agak remat ya. Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke GAP mobil, teman-teman. Banyak banget mobil yang baru datang dan biasanya di sini jual mobilnya juga jual harga bajongan ya, Bang? Betul banget. Masih tetap bajongan ya? Masih dong. Bang udah mandi, Bang? Udah dong. Kalau itu kayak belum mandi. Aduh, udah dong kita. Udah seger. Belum mandi kayaknya nih. Ayolah. Oke, sekarang kita di GAP mobil ditemani oleh pengelola langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Bang Agung. Apa kabar Bang Agung? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, gak ada air kayaknya di rumah ya? Aduh. Iya ya, gak ada. Gak mandi iya. Kayaknya nih. Enggak, udah. Serius nih? Pret, udah. Kayak agak-agak tercium aroma nih. No, akhirnya habis boker. Oke, teman-teman. Nah, Bang Agung, kan ada tamu juga yang lagi lihat-lihat nih. Ya. Coba kita langsung gas aja. Ini alamat lengkap ada di mana nih, kita Bang Agung? Kita di Bursa Mobil Summarecon, Blok G20, Gading Serpong. Atau di West. Ya. Tinggal ketik aja GAP Mobil, langsung titiknya depan sini. Langsung ketemu, langsung merapat aja. Betul. Pilih mobilnya, kalau ada yang cocok, nego sampai jadi. Betul. Ya, Bang Agung. Ya. Siap, nomor telepon berapa Bang Agung? Nomor telepon saya di 0812-500-656. Oke teman-teman, nomor teleponnya kita simpan di atas video dan di deskripsi ya teman-teman. Aktif selalu ya? Aktif selalu 24 jam. Telepon ada? Telepon ada, WA ada, IG ada? IG ada. Oke. Apa lagi? YouTube ada? YouTube ada. Apa? GAP Mobil ya? Iya betul, GAP Mobil TV. Agak mau ketawa. Telegram ada, ntar disangkanya bercanda mulu. Iya bercanda mulu, udah fokus aja. Bang Agung, serius nih, kenalan dulu ini showroom yang seperti apa gambarannya Bang Agung? Kita di sini showroom yang bajongan, tapi nggak siap buat jajan, tapi siap buat dipakai kan? Dipakai? Udah siap jalan pokoknya. Apa yang dipakai mobilnya? Mobilnya coy. Siap dipakai, mobilnya udah siap kerja. Oke, dan juga ada garansinya, garansi bebas banjir, bebas nabrak tentunya. Itu penting teman-teman, mobilnya udah siap pakai ya. Siap pakai. Itu meskipun harganya bajongan, nanti kita akan buktiin kondisinya siap pakai. Betul. Oke, kita langsung bahas aja teman-teman. Ini ada mobil Toyota Avanza Bang Agung. Nah, ini ada Avanza G-Matic ya. Tahun 2012. Nah. Oke, kondisinya. Kondisinya masih segar banget sih ini kalau gue bilang ya, cuman lecet-lecet pemakaian iya, aja. Segar soalnya udah dimandiin. Bang Agung kan iya. Ini KM-nya 130.000. 130.000. Pajak hidup. Matic sehat. Matic sehat. Kaki, udah gue coba kaki-kaki enak. Oke. Enggak ada masalah. Pajak hidup. Pajak hidup. AC-nya double blower. AC ini double mobil blower. Terkenal bandel ya. Bener banget. Oli udah diganti. Ganti sendirilah. Hah? Bang Agung udah diganti baru, belum olinya? Sebe. Udah diganti. Gantiin dong. Ntar malam Jumat. Ya, ini juga ganti ya, ganti oli ya. Gampang itulah. Gampang ya. Di mana biasa diganti oli di sini? Dekat situ ada bengkel. Oh, di Gading Serpong ada ya sini ya. Oke, teman-teman. Harganya berapa ini? Ini harganya gua buka 107. Coba lihat deh di OLX tuh ya. Ya, tuh kan. Orang-orang masih buka 110 ke atas kredit. Jangan lihat orang, udah lihat aja GAP. Gue kan biar perbandingan orang jangan bilang lihat mobil gue mahal iya. Gitu kan. Lihatnya gitu. Pajaknya hidup. Pajak GAP hidup. Jual bajong ngukir sejarah 90 juta udah. Jangan lo orang gila lo. Yuk, tipe game 90. 2022. Dia 90. Dah, 2012 langsung lempar DP nih. Yuk, ada. 90 nih. Jangan. Yuk, 90. Jangan. 90 juta. Jangan. Di bawah 100. Bro, G-Matic bro, gila kali ah. Di bawah 100. Enggak bisa di bawah 100 gua. Di bawah 100. Yuk. Pokoknya di atas 100 dikit lah. Enggak, di bawah 100 sudah. Enggak bisa, bro. Jangan. Yuk. Di bawah 100. 95 jangan. Jadi yuk, bismillah jangan. Yuk. Jangan, bro. Yuk. G-Matic lo. Iya. Jangan, enggak dapat. Yuk. Enggak dapat, bro. Masa enggak kurang berapa, bro? Di 105 lah. Enggak, tipis banget 105. Eh, murah itu. Enggak, coba lu lihat dah. Enggak. Udah 95 bro. Yuk. Jangan. 95 nih rame nih. Yuk. Jangan deh 103 udah. Lah. Enggak 95. Jangan. 95. Naik lagi di atas 100 bro. Ya udah 97 jadi. Jangan okay. 97 bro. 97. Jangan bro. Mobil pertama bro. Jangan. Udah bro, 97 yuk. Gila lu G-Matic lu. Iya G-Matic facelift 2012 jangan. 97. Dijamin jangan. Paling murah nih pajak jangan, hidup. Jangan 97 bro. Yuk. Serius. Udah. 101.01. Enggak. Udah biar jadi ya. Bismillah nih terakhir nih 99. Udah. Jangan, bro. Udah 99.
Yuk, deal. Di 100 deh, 100. Enggak, 99. 100 aja udah. 99, 99. 100 aja, 100. 99. 100. Eh, biar di paling rame nih, Avanza di bawah jangan. Cepe. 99 jangan, Bro. Sejur. Gopay lagi jadi, udah terakhir. Gopay lagi. Duku kurang 200 deh, 99. 800 udah. Buat 800. 300. Buat bensin. Hah? 99, 800, 200. Jadi bensin full tank 99, 800. Mana ada? Oli baru. Full tank, nggak ada. Ih, nggak ada. Udah, 99, 700. Deal bawa pulang mobil apa adanya ya. Oke, deal. 800 bro, enggak 700 sudah. Pajaknya bulan 9 masih hidup, test drive aja ya. Test drive aja. Bawa mekanik lebih enak lagi, teman-teman. Kita ke belakang dulu boleh, Bang? Boleh. Sekalian ada yang lagi dicek juga, teman-teman. Nah, di belakang kita lihat ke Avega dulu boleh. Deh, Bang. Ini Avega tahun berapa nih? Avega GX tahun 2011 manual. GX 2011 manual. CC-nya 1500. Kondisi mobil gimana, Bang Agung? Kondisi mobil udah kayak baru ini mobil. Udah rapi luar ya. Luar dalam interior rapi. Oke, cat gimana? Aman? Cat aman. Cat aman. Semua aman, enggak ada yang kurang. AC dingin. AC dingin, kaki-kaki aman, mesin aman. Enggak ada yang harus diurut ya. Ada yang harus diurut kaki-kakinya. Oke, Bang Agung harus diurut ya. Biar enak ya, seger ya. Waduh, Bang Agung, berapa harganya, Bang? Ini bukanya 71.500. Ketinggian bener. Ini enggak, mobil seger begini enggak ketinggian kecuali lu mobilnya busuk. Manual ini. Manual tapi nama mobilnya tahun 2000. Lihat kondisi dong, 2011. Lu lihat kondisi. Mobil dong. Udah siap pakai. Udah siap pakai. Lu lihat aja interiornya rapi. Mobil siap pakai. Enggak ada pajak hidup. Enggak ada PR. Enggak ada PR. Pajak 2024. 60 juta. Jangan 60 yuk. Juta. 60. Enggak mau udah. Gua 60 juta. 60 berat, jangan. Bang. Jangan. Berat gua juga. Berat di sama di bawah 70, berat. Bang. Di atas 70 berat, Bang. Yuk, habisin. Udah 69 lah. Enggak. 60 paling, Bang. Jangan 60, Bro. Di bawah 65 yuk. Ini mobil cakep. Iya, di bawah 65 yuk habisin. Jangan di bawah 65. Mudah-mudahan sama-sama kebagian, teman-teman dapat enggak kemarahan. Di bawah 65 enggak kuat gua, yuk. Bro. Seriusan. Berapa habisin, Bang? Udah 67 lah. Enggak. Udah. 62 lah udah. Bro, udah. Yuk, bismillah. Enggak ada. 62 udah habis. Teman-teman nanti cek unitnya. 67 udah habis gua udah. 62. 67 udah habis. 62. Serius. 67 gua udah habis. 3000 lagi jadi 64. Jangan, Bro. 64. Jangan. Udah. Jangan. Dan 64 yuk. 67 udah habis gua. 64. Seriusan gua 67 udah habis. 64 yuk. Udah habis itu. Ya, biar bisa mandi yuk 64 yuk. Udah 67 gua udah habisin itu, Bro. Kurangin lagi biar jadi. Udah gua kurangin. Ya biar jelas kurangin lagi. Ya kan gua dari 29 67 langsung 2 juta gua kurangin. Udah terakhir 65 dah, udah. Enggak bisa, Bro, jangan. 65. Jangan, Bro, jangan. Jangan. 67 tuh udah. 67 800 udah. 65 bawa pulang mobil. Oke. Okay. Enggak, 65. Enggak. Ih, berapa 800 sudah? Hah? 66. Udah 66. Deal. Oke, 66 bawa pulang mobil, teman-teman. Sip. Vios nih, Bang Agung. Coba, tahun berapa, Bang Agung? Ini Vios 1.5G tahun 2003. 2003. G asli bukan ekstasi ya. Bukan, betul. Manual. Kondisinya apik semua tuh, dalam luar dalam masih full ori. Oke, ini sarungnya bisa dibuka juga, bisa Bang dibuka ya. Sarung joknya. Body aman. Body ada cet-cet dikit lah. Oke, kaki-kaki gimana? Kaki-kaki ada bunyi dikit sebelah kiri. Wah, bunyi-bunyi aja. Iya, dikit doang. Reon diurut doang. Pajak berapa pajak? Pajak hidup 2024 bulan 5. Bulan Mei 2024 panjang. Pajak yang penting ya? Panjang, okay. Gitu kan. Kaki-kaki ada bunyi dikitnya emang enggak masalah. Gitu 50 kan. Dapat nih. Jangan, lu ekstraksi aja belum dapat. Iya, mana berapa ada? Ini berapa? 67 lah. Enggak. Di bawah 60, Bang. Jangan di bawah 60, Bro. Di bawah 60 ini manual, Bang. Belum bisa di bawah 60. 58. Jangan. Yuk. Jangan. 58. Beliannya aja enggak dapat. Hah? Beliannya aja enggak dapat. Ya jangan, biar kebagian yuk. Berapa? Ya, habisin. Jangan kemahalan. Udah ya. 65 lah. Hah? 65. Enggak. Paling 60 lah, Bang. Jangan 60, yuk. Bro. 60. Enggak kuat belinya belum. Gas 60. Belum belinya belum dapat. Ya. 64 lah udah gua kasih tuh habis. 60 yuk. 64 gua benar 60 udah gas. Enggak, 60 enggak bisa. 2 juta lagi dah. Yuk, 62. Jangan. 62 jangan, langsung. Jangan. Langsung lempar ke 63500. Oke, 62 bawa gua. 63500. 62 ya, 63500. 63500, Bro. Gua udah habisin itu. Udah habis banget. 62800. Oke. Okay. 62800 bawa pulang, teman-teman. Nah, Yaris, Bang. Aduh. Udah sini. Ngap banget nih kayak. Ngap gua ditawar lu. Kayak Jordi aja lu. Yaris nih.
Hey, tahun berapa garis nih? E, Matic 2008. 2008, Matic, CC-nya 1500. Kondisinya gimana, Bang? Kondisi full ori dalamnya tuh. Oke, interior rapi. Mobil paling ada ngecat-ngecat dikit bumper. Betul. Mesin sehat. Mesin sehat, pajak hidup bulan 12. Oke, pajak aman ya. Aman. Harga mobil berapa? Ini bukanya 92 aja lah udah. KM berapa tadi? KM 125. 125. Ini e-matic 2009. 2008. 2008. Mm-hmm. 80 yuk. Jangan, belum. Yuk. 80 belum, bro. 80? Jangan, bro. Gas, biar cepet dah. Jangan di bawah 80, jangan 80, bro. Udah 80 yuk. Gas. Jangan. 80. Biar angka bagus aja ya. Berapa? 88. Udah. Enggak, jauh lah. Enggak, udah itu di, bagus, bro. Di bawah 85, Bang, serius, jangan. Bang. Yuk. Serius, gua juga di bawah 85, modalnya belum ketemu, bro. Seriusan. 81 udah yuk. Justru belum ketemu di bawah 85. Berat, Bang. Kalau di atas 85, di bawah 85 yuk. Serius, enggak bisa. Berapa? Ini gua kurangin deh 87 800. 87 800 84 jadilah. Jangan. Oke, lu jauh modalnya gak bisa di bawah 85. Gak bisa. Ya udah 85. Jangan. Gak di bawah 85. Jangan, bro. Udah 85. Udah 87 500. 87 500 gak mau. 87 500. 86 jadi. 87 500. 86 udah. Gak bisa, bro. 86 bawa pulang. 87 500. Deal. 86. 87 500, bro. Kurangin lagi. Jangan. Udah kurangin. Seriusan. Ini udah gua abisin bener. 87 keluar. Deal. Aduh. 87 bawa pulang, teman-teman. Oke, kita lihat ke depan lagi. Ada Nissan Grand Livina, teman-teman. Ini masih bagus banget ya, Bang ya, Grand Livina-nya ya. Dari DP ini, Om. Dari DP. Proses kredit ini. Oh, lagi proses kredit? Iya. Oke, teman-teman. Ini harga berapa kemarin, Bang? Kemarin buka 80. Buka 80 ya. Oke, ini lagi proses kredit. Lagi proses. Mudah-mudahan lancar. Nanti update terbarunya tinggal hubungin Bang Agung aja ya. Boleh. Atau datang aja ke showroom, siapa tahu ada mobil Grand Livina lagi ya. Betul. Siap, kita lanjut aja. Ini ada Toyota Starlet, Bang. Nah, ini Starlet. Ya. Tahun 96 yang turbo look. 96 turbo look, di kap mesinnya ada jendolan ya. CC-nya 1.3. Betul. Oke, kondisi mobil gimana, Bang? Kondisi mobil aman semua, udah tinggal pakai AC dingin. Pajak masih hidup bulan 10. Manual ya? Manual. Manual, AC dingin, interior rapi ya? Interior rapi banget. Itu masih ori enggak sih? Masih full ori itu. Masih cuma disarung jok doang. Mesin sehat. Mesin sehat. Kaki-kaki masih senyap nih. Masih senyap. Masih senyap. Gua dicobain. Ya? Pajak ini sekitar berapaan, Bang? Pajaknya ini kurang lebih 1 jutaan ya. 1 jutaan ya. Oke. Harga mobil berapa, Bang? Ini buka sekarang gua turunin 67. 67 juta. Hmm. 60, Bang. Jangan, bro. Yuk, 60 biar keluar. 65 lah. 60 udah. 60 65. Juta. Enggak. Pokoknya ini ke unit aja. Jangan, karena 65, ini kan, bro. Bicara barangnya antik. Mm-mm. Sementara 65. Kalau teman-teman mau nawar lagi datang ke tempat, datang ya. Sini aja. Oke, pokoknya 60 jutaan lebihin aja bawa pulang mobil ya, Bang ya. Boleh. Siap. Kita ke depan boleh, Bang? Boleh. Nah, ini ada Avanza dulu dah. E. Tahun berapa, Bang? 2013. Eh, ini lebih muda nih, 2013. Mm-hmm. Matic-nya gimana kondisinya? Matic semua aman kok ini. Oke. Okay. Tinggal pakai cuman paling lecet-lecet ini nih. Tinggal lecet doang. Nanti dirapihin bisa lah ya. Bisa. AC double ya? AC enggak dong, Hah? Udah double ah? Maksudnya double? Yang ini mah double. Oh iya udah double. Bah, sorry, lulus sorry. Di kuliahnya sorry, nih. Sorry, gue lupa. Gue ingetnya yang 2008. Mikirin apa gua. Sih? Ingat yang punya gue 2008. Sorry. Gimana sih? Udah double. Gimana pajak sih? Bulan 9 masih hidup. Pajak bulan 9 masih hidup. AC double ya? Oke, CC-nya 1.300, teman-teman. Harganya berapa, Bang? Samain aja sama yang lo. Samain? Iya. Ini menang di tahun sih ya. Menang 2013. Cuman tipenya Iya, tapi kan bedanya cuman paling apa, velg. Ini 99 aja yuk. Jangan, bro. Udah 99. Jangan. Udah, yuk. Jangan. Gua apain tuh? Kalah dong itunya G-nya. Hah? Kalah dong G-nya. Ini menang di tahun. Iya, tapi menang di tahun. Iya, ya, samain aja udah lah. 99 800 tuh samain aja. Ya kan? 700 ah. 700. Iya, samain. Tinggal pilih ya. Iya, tinggal yang pilih. Yang ini 2013 E, yang di belakang G. Cuman tahunnya 2012. Beda velg doang. Betul, harganya sama-sama di bawah 100 juta, betul. Teman-teman. Kita ke samping ada Daihatsu Sigra. Sigra. Iya. Tahun berapa? Ini 2017 M. 2017 manual. M. Manual 1000cc. Heeh. Ke depan ke kamera kondisi gimana? Kondisi mobil udah tinggal pakai. Tinggal pakai. Paling ada ngecat-ngecat dikit lah. Oke, ngecat-ngecat di bodi belakang tuh sebelah kiri. Bumper. Pajak gimana nih?
pajak nih masih hidup bulan 12. Oh, masih hidup masih ya. Masih hidup bulan 12. M itu dia 1000 cc. 1000 cc, betul. Ini mobil 3 baris irit, banyak dicari orang. Mm-mm. Harga di bawah 100 dong. Jangan. 2017, bro. Bukannya 105. Enggak, 95 aja. Kalah dong Avanzanya. 95 iya. Kalah dong Avanzanya. Janganlah. Berapa? Udah 102 lah. Ini 2017. Udah samain kayak Avanza aja dah biar cepet. Udah dah. 99800. 9700 sudah dah. Yuk, masa lu samain, bro? Samain tahun 2017 sama 2013. Aja. Nanti kita ke belakang dan aduh, juga di depan banyak belum. Mobil. Kita ke samping dulu, teman-teman. Mobil selanjutnya. Hey, ini. Salah, ya? Honda Accord. Suwe, bener. Tahun berapa, Bang? Ini VTIL 2011. VTIL 2011. Oke, ini paling tingginya ya. Paling tinggi. Siap. Matic. Matic dong. Interior rapi ya, Bang? Rapi ya? Banget ini mobil. Ini mobil mewah, teman-teman. Mm-mm. Udah sehat. Ada PR, mesin sehat, semua Matic aman. Oke, teman-teman. Mobil aman ya. Mm-mm. Pajak hidup. Pajak mati. Tenggelam pajaknya. Mati, tenggelam lagi. Berapa kali ini? 2019, 5 kali. 2019. Di bawah cepet nih mobil. Mana ada lu Accord 2011 di bawah cepet. Ya, hanya di bawah cepet. Berapa? 127. Enggak. 105 lah. Orang masih buka 160, bro. Ya biarin aja orang lain. Iya, justru ini gua jual murah. Ya udah deal, 115 udah. Biar jangan. Udah 115. Yuk, deal. Jangan. 101 udah. 101. Wah, deal. Jangan. Udah, oke. 101 deal. Kita langsung ke salah. Stok di belakang. 121. Let's go, teman-teman. 121. Iya, benar dong, Bang. 121. Tadi katanya 101. Enggak, gua salah. Gua ingetnya ini, kampret ah. Kagak fokus nih. Takos nih. 121. Kagak fokus nih. Lu biasa aja ngeliatin ke depan. Karena udah berapa? Lu 121. Udah di bawah 120 biar cepet, yuk. Jangan, bro. Yuk, biar cepet ke showroom belakang. Lu 120 lah, udahlah. 18 jadi. Jangan. 18. Jangan. 2 juta lagi. Murah banget, mobil bagus. Udah 1000 lagi dah terakhir. Yuk, deal. 119. Udah. Ketemu di tengah aja deh, kita udah ketemu di tengah 120. Oke, 1. Tengah di mana? Iya, kan lu 119, gua 121. Tadi 120 lebih. 120. Enggak, 119 bawa pulang. Enggak, 120. 119. Enggak, 120, bro. Gua pay lagi jadi 119 tengah. Udah, malu ah. Liatin orang. Udah, kita ke belakang. Let's go, teman-teman. Lanjut. Gatel kepala gua. Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjut ke showroom kedua. Oke, masih banyak pilihan ya Bang Agung ya. Pokoknya tinggal pilih. Kita akan update lagi. Ini mobil selanjutnya. Mobil apa Bang Agung? Orang Grip Car. Tahun 92. Tahun 92. Kondisinya gimana Bang Agung? Kondisi tinggal pakai. Waduh, tinggal pajaknya mati nih 2018. Oke. Okay. AC sih dingin, kaki-kaki aman, mesin oke. Okay. Oke okay, semua ya. Senang ya tinggal di sini ya. Seneng banget. Pindah kosan di belakang sini asik. Oke, okay, kondisi sehat ya? Sehat. Pajak gimana? Pajaknya doang pules. Ini gak ada plat nomornya. Plat nomornya di dalam. Ngapain plat di dalam? Takut dicolong orang kan. Dicolong orang. Harga berapa Bang Agung? Harga 37. Udah biar cepet yuk, 25 dah. Ah yuk. Enggak, gila lu. 25 yuk. Jangan. Udah biar cepet lah. 30 yuk. Lah. 25. Di atas 30 lah udah. 25 lah. Udah. Udah. Di atas 30 lah udah. Enggak di bawah 30 udah. Udah itu di atas 30. Yaudah deal 30 cepet. 32 lah. 30 juta bawa pulang. 32. 32 yuk, bisa diginiin coy. Ke mobil yang gede 30 juta jadi. 30 juta. Deal 30. 31 udah. 30 udah. 31 udah. 30 gope. Deal 30 gope udah. Yuk lanjut teman-teman. Nah, kita ke Pos, Santa Fe dulu. Oh, itu di sana ada mobil ya, Bang ya? Ada di sana. Mau sono dulu apa ini dulu? Ya, ya sebelah sana tunjuk aja. Nah, tunjuk. Ada Baleno. Tahun berapa, Bang Agung? Ini Baleno. Hmm. Itu ya. Iya. Oh, keren ini. Gua nunjuknya ini. Itu Baleno. Oh ya, Baleno. Astagfirullah. Tahun berapa, Bang Agung? Itu Baleno tahun 2002 manual tipe DX. Tipe DX tipe paling tinggi ya. AC dingin. Se kurang dingin tambah freon doang tuh, Man. Okay. Aduh, kurang nyis aja. Lagi cuaca panas kayak gini. Biar nyis enak. CC berapa itu? Itu CC-nya 1300 apa ya? 1300 CC ya. Pajak gimana? Pajaknya pules 2019. Pules 2019. Oke, pajak berapaan, Bang? Pajaknya 1,7. 1.700.000 ribuan, teman-teman. Harganya berapa? Harganya samain aja sama grid. Itu 37. Hah? Samainnya itu 30. Itu 2002. Udah samain. Harga netnya samain 30.500.000. Oke, deal biar cepet lah. Deal ya, samain 30.500.000, teman-teman. Lah. Udah, itu ada Conferro dulu nih belakangnya nih. Mana? Oh iya, Conferro. Ini Conferro. Tahun berapa? Itu 2018 manual.
2018 manual, tiga baris mobil. Mobil kilometer baru 40.000, pajak panjang, pajak hidup bulan 8. Kilometer 40.000. 40.000-an. Pajak hidup bulan 8 ya. Oke, harganya berapa, Bang? Harganya gua buka 95, murah tuh. Mobil bagus banget. 80, Bang. Jangan. Soalnya 80. Itu yang model basicnya 80 ya. Mobil bagus, Om. Ya. Gak ada PR. Yuk 80 yuk. Ban tebel loh. Jangan kalau 80, Bang. Iya, empuk pasti tuh. 80 ya. Hitam kan tuh. Ya. Iya, bagus itu mobil. 80 yuk. Jangan. Yuk. Ih. Udah abisin 80 biar cepat. Jangan, Om. Udah. 80 mah belum. Udah 80 yuk. 92 lah. Enggak, kita cepat di 80 yuk. Jangan, Om. Di bawah 90 yuk. Di bawah 90 gua belum, Om. Yuk. Seriusan di bawah 90 belum? Kita beresin kerjaan 90. Kita. 80. Pokoknya 90 dah udah net tuh. Udah 82 lah udah. Jangan, Om. 82. Enggak bisa, Om. Serius. K40.000 ya. K40.000 bagus mobil. Lo lihat boleh cek deh. Eh kan harganya 85 lah, yuk. Udah. Harga saudara udah 90 dah, udah gua udah, abisin. Enggak di bawah 90, Bang. Jangan, Om. Ini mobil bagus 41.000. Penawaran terakhir lo. Penawaran terakhir 88. Udah, yuk biar jangan. Jadi 88. Jangan. Udah biar jadi. Gini aja deh udah 89.800 dah. 88 gua pulang. 89.800. Udah 89.800. Susah 89 udah dia. Udah 89.8 keren udah. Enggak 89. Jangan, Om. Cash bawa pulang ya. Oke, okay, udah 89. Terus ada Hyundai Tucson, Bang. Nah, Tucson, tahun berapa, Bang? Tahun 2017 tipe XG. 2017 tipe warnanya XG. Warnanya hitam. Oke, udah panoramik. Panjang. Okay. Kameranya 360 derajat. Kamera ya 360 kan? Pajaknya derajat. Udah plat putih tuh. Harganya berapa? Coba itu harganya sebelah sana 275. Ya lokasinya. 275. 275 nego. Oke. Okay. DP-nya. Oh. DP-nya. Harganya lo ke DP. Lo fokus benernya ngapa sih? 275. Buset. Harganya berapa? 200. 275. Pusing lo. 200 ya. Udah 200 ya. Jangan 200. Lo nawarin gila. Di berapa? Itu gua habisin aja dah 270 lah. 270 ya. Udah 240 dah. Jangan. Udah yuk 240. Jangan Tucson itu tipe paling tinggi. Iya 240. Jangan. Di bawah 250 yuk. Di bawah 250 belum, Om. Berapa? Habisin nap aja deh biar cepat. Ya udah 265 lah, udahlah itu pajak panjang. Enggak, masih keras itu 265. Enggak lah, enggak keras lah. 250 dia. Orang empuk gitu warna hitam tadi. 250 ah. Tadi aja terkelihatan semuanya. 250 tuh. Udah 250. Enggak. Nah, yang ini nih. 250. Tasan. Jangan. Udah. Jangan. 250. 265 udah gua habisin. 255 udah. 255 mau pulang. Deal. Jangan. Oke, 255. Jangan. Ya, cepat. Jangan 265. Enggak, 255 udah. Jangan, Om. 263 lah. Udah. Gua habisin. 260. Oke, 260 cash bawa pulang biar cepat keluar. Ini ada Santa Fe. Santa Fe diesel 2012, Matic. 2012 Matic. Oh iya, mobil yang ada di sini mau beli kredit juga bisa ya, Bang ya. Dari tahun berapa bisa kredit tuh? Bisa dari tahun 2004 bisa. 2004 bisa, teman-teman. Yang ini 2014 diesel. 2012 diesel. Oh, 12 diesel. Oke, kondisinya gimana, Bang? Kondisi mobil udah tinggal pakai. Tuh. Pajak juga panjang bulan 1 2024. Pajak Januari 2024. Panjang. Dieselnya masih enak. Masih enak banget. Kan kemarin kita nyobain. Tenaganya enak, teman-teman. Harganya berapa ini? Ini 235. 235. Kurangin lagi. Abisin aja net, Bang, biar cepat keluar. Lu gua kasih angka bagus di sama tuh kayak yang lain tuh. 2222. Enggak. 215. Jangan. 215 mah. 215. Gas tambahin ya. Tambahin lagi lah. Yuk. Tambahin lagi. Ke 215. Tambahin lagi biar modal gue ketemu. Tambah 2 juta 217 sudah. Ya, 217. Gua pulang mobil ya. Ya udah, ini diesel, pajaknya hidup, mobil tinggal pakai. Tinggal pakai. Kalau mau beli kredit bisa. Bisa. Sediain DP berapa tuh kira-kira? Ini DP-nya 28 juta kalau mobil Korea enggak bisa terlalu. 28 gini. Juta. Tapi kalau mobil-mobil yang kecil DP Depang 5 juta bisa, juga 5 bisa juta, ya. 10 juta bisa. Oke, teman-teman. Karena ini mobilnya juga mobil mewah, teman-teman. Betul. Kita lanjut lagi cari yang hitam. Ini. Oh, itu Accord hitam. Ini nih carry dulu. Oke. Carry silver tadi kan silver atasnya tuh. Ya, ini Futura tahun berapa, Bang? Ini Carry Futura tahun 2007. 2007. Kondisinya gimana nih? Cakep banget ini mobil. Kayak masih dalamannya juga interiornya masih rapi. Masih orian semua masih ya. Masih full ori. Ada AC enggak sih? Ada dong, dia dingin AC. AC juga ada dingin. Ya. Oke, CC-nya ini 1500. 1500 yang ST dia. ST Sierra Tenggo. Kondisi mobil gimana, Bang? Kondisi mobil udah tinggal pakai ini. Oke. Okay. Carry rasa Mercy ini sih. Gua lebay lu kan demi Allah, gue serius gue bawa lu. Lebay lu. Enak banget. Ya udah test drive aja dah. Iya. Harganya berapa lu? Ini bukanya gue 75. Bukanya 75. Nah, 60 jadi ya. 60 belum. Pajak bro. Hidup. Pajak hidup 2024 bulan 2. Carry 75 di bawah 70, Bang. Jangan. Dah, 60 yuk. Bro. 60. Jangan.
72 lah udah. Enggak. Ini modal gue tinggi bro, serius. Karena gue beli mobil bagus, bukannya mobil yang abal-abal. Enggak ada 67 karat. Jadi udah 67 jadi. Enggak ada karat, enggak ada kropet iya, bro. 67 jangan. Jadi. Yuk. Jangan, 71 udah gue kasih. Enggak, gue tambah 1 juta lagi 68. Jangan bro, jangan. Di bawah 70 ini udah. Ini bagus mobil, beneran. Berat-berat, di bawah ini 70. Ini mobil enggak ada cacatnya. Iya, gue percaya lah. 69 yuk, bismillah, udah. 69. Aduh. Yuk, angka bagus 69. Oke, teman-teman. Angka bagus, Honda Accord. Tahun berapa nih bang? Accord 2.4 VTIL 2004. Nah ini ada yang 2004, CM5. Ada yang 2011. Siap. Siapa ya? Siapa ya? CM5. Ini yang 2004. 2004. Yang tadi kan 2011 tuh ada. Oke. Tinggal pilih mau yang mana. Ini VTIL ya. VTIL juga sama. Siap teman-teman. Matic. Matic. Matic CC-nya 2400. Kondisi gimana bang? Kondisi ini pajak mati 2022. Pajak dari 2022. Kali aja cuman matinya. Oke teman-teman. Mobil sehat. Mobil sehat. Cuman ganti ban aja tuh paling udah tipis. Mesin Matic aman ya. Matic aman, mesin aman. AC dingin. AC dingin banget. 60 dapat. 60 belum om. Berapa? Pink. 60 belum. Iya. 75. Ada. 60. Jangan. Ya. Gerah nih. Dan 68 lah. Ini 60, 60. 75, 68 tuh. 65 jadi. Enggak. 65 udah. Jangan. 65 yuk kejar. Tambahin lagi. Tambahin 65 lagi kejar. 65 tambahin kejar. 3 juta lah udah. Buat untungnya. Yaudah 66. Oke deal. Enggak, tambahin lagi. Enggak, 66 kita 2 lanjut. 2 juta lagi. 66. Enggak mau. 66. Enggak mau gua. Udah 66. 6 tambahin 2 juta lagi. Enggak, 66 yuk. Tambahin 2 juta lagi bro. Gua enggak main udah tuh. Udah di tengah-tengah 67 udah biar cepet. 67 bawa pulang mobil teman-teman. Nah, lanjut sebelum ke depan lagi. Ada Evalia bang? Nah iya nih si Eva masih Lia. Ah Evalia tahun berapa bang? Ini 2012 tipe SV. Sierra Matic. Victor Matic. Kondisinya gimana? Kondisi ini mobil udah tinggal pakai sih, cakep banget. CC-nya 1.500. Pajaknya gimana ini? Pajaknya mepet bulan 7. Bulan 7, bulan mepet lewat tuh. Lewat bulan 7 sekarang udah Agustus. Iya, aduh mikirin yang dulu. Harga berapa bang? Ini gua bukanya 90. 90. Gua baru ganti ECU bro kemarin, bro. Pajak sekali. Pajak sekali. ECU baru gua ganti. Mobil udah diremajakan ya. Oke. Okay. Udah tinggal pakai. 90. Uh-uh. SP enggak dapat 90. Gua baru ganti ECU soalnya. Iya, iya, serius. Iya. 80 yuk paling. Jangan, bro. Yuk biar keluar. Nah. Jangan mahal juga, bang. Kalau 90 kemahalan. Gua baru ganti ECU kemarin. ECU-nya tahu-tahu mendadak mati. Langsung iya. Gua ganti. Iya. Mah ECU-nya lo tahu sendiri berapa lumayan kan? Lumayan itu. Ya. Makanya jual 80 aja. Jangan. 80 mah malah rugi. Kalau 9 iya sih pasti rugi sih. 90 berat, bang. ECU-nya mahal ini, bro. Kemarin gua ganti karena ECU-nya. Berapa yuk? Kurangin lagi yuk. Gua kasih 87 lah udah. 84 lah. Untung tipis, bro. Ya, 84 yuk. Cuman gua ganti ECU. Mudah-mudahan jangan sampai rugi yuk 84. Jangan, yuk, bro. Serius. 84 yuk. ECU-nya kemarin gua enggak ketemu ya, karena harga ECU-nya ya, ECU mahal tuh, itu udah 10 jutaan tuh. Iya, 84 yuk. Jangan, bro. Yuk. Ini mobil udah bagus, ECU-nya karena gua ganti. Udah 85 yuk, deal. 85. Yuk, oke. Okay. 87 deh. 85 udah. 85. Untung juga untung dikit, bro. Gua ganti ECU. 85 yuk, yang penting. Kalau enggak ganti ECU mah gua kasih. Yang penting muter dulu 85 yuk, udah dah. Enggak ada untungnya. 1000 lagi 86 udah. Lumayan buat beli warteg di belakang. Udah 86.500 lah. Ya udah, deal. 86.200 86.500 86.200 gua pulang. Kita langsung ke depan ya. Yuk kita ke depan ya. Let's go teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih bang. Duh, tatapan kosong nih. Jam makan siang banyak yang makan siang. Makan tuh di sini. Banyak yang berhamburan. Berhamburan. Suzuki Karimun, bang. Ah, Karimun Estilo 2007 manual. Estilo 2007 manual. CC-nya 1.100 ya. Oke, teman-teman. Kondisinya gimana, bang? Kondisi ini sih udah siap pakai, pajak doang mati 2020 dia. Mati 2020. Ini plat nomor mana, bang? Medan. Medan. Ini buat warga Medan boleh ya, bang? Boleh. Ya? Boleh. Mobil siap pakai ya? Mobil siap pakai. Siap keluar kota siap ya? Keluar kota dong. Harganya berapa, bang? Harganya buka 53 aja. 53 juta? 53? 40. Jangan 40. Atau di showroom lain jual 52 udah kayaknya 40. Pajak mati. Udah 40 yuk. Yuk. Yuk biar jangan. Beli Nutrisari yuk. Jangan, yuk. Jangan 40 jangan, yuk. Bro. Berapa? Udah 48 lah. Oke, 45 bawa pulang mobil, teman-teman. Sip, kita lanjut 45. Ini si RV jualan. Jualan. Tahun berapa, bang? 2.4 2013. 2013 Matic. 2.4, bodi bagus. Pajaknya doang kelewat bulan. Pajak bulan lewat 6. Sekali. Pajaknya berapaan ini, bang? 4 jutaan dia. 4 jutaan ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Kondisi mobil gimana? Kondisi mobil mah udah tinggal pakai. Mesin kaki-kaki? Mesin aman, semua kaki-kaki okay. Aman. Rexteer gimana? Rexteer aman. Aman semua. Aman.
buat luar kota masih aman ya? Aman banget ini mobil. Minusnya pajak sekali. Pajak aja doang minusnya udah. 24. 24. Di bawah 200. Di bawah 200. 170. 200 gua udah seneng loh, 1.90. Agak 1.70. 1.70. Berapa berapa? Udah langsung aja nih ya, gua ya. Kasih ya. 188. Oke, 180 biar cepat. Aduh. Ya udah salaman 180. Namain lagi. Enggak 180. Pajak mati sekali soalnya. Yuk, 180 abisin. Kita lanjut lagi. Ada Nissan Grand Livina. Livina. Itu CC-nya yang 24 tadi, teman-teman. Ini tahun berapa, Bang? 2013 SV. SV Matic. Matic dong. Tahun 2013, teman-teman. Pajak bulan 1 2024. Livina itu harus diperhatiin Matic gimana? Matic aman. Enak. Enak. Kaki-kaki? Dong. Kaki-kaki enak dong, gua bawa jalan jauh ini enak banget. Aman ya? Aman. Mesin juga aman. Mesin aman. Oke, pajak? Pajaknya hidup bulan 1. Pajak hidup ini 2013. Mm-mm. Di bawah 100 dapat ya? Belum, Bro. 9. Ini gua modalnya lama, modal lama. Hmm. Berapa? Masih tinggi. 95. Iya. Enggak, Bro. Gue 110. Jauh-jauh, Bro. 100 iya. Lah udah biar cepat. 104 lah udah. 100 udah biar cepat. 104 udah gua habisin. 100. 104. Gua bawa jual rugi aja nih. Jual murah 104. Aja 100. Yaudah, 104. 100 bawa pulang. 104 enggak. Jual modal gue beneran. 01. Oke. Okay. Jual modal 104. 101. Bro. Serius. Deal. Jangan, Bro. Jual 100. Modal itu 104 biar enggak rugi udah. Subsidi 1 juta 103. Oke. Okay. Ya. 103 bawa pulang, teman-teman. Siap. Nih ada Apart nih biar ada keluar Apart. Nih. Tahun berapa, Bro? Ini 2013 S-Go. Oke, 2013. Mm. Kondisinya gimana nih? Kondisi kilometer baru 80.000. Kilometer pajak 80.000. Pajak bulan 12 masih panjang. Pajak Desember aman. Mm. Harganya 375. Harganya 375. Mm. Pajak panjang. Pajak panjang. Electrical normal. Normal semua, gue jamin. 200 juta yuk. Jangan. Bilang sama bos yuk. Gila, 200 juta mah. Biar jalan-jalan nih. Jangan. 200 yuk. Jangan, Bro. Berapa? Ini gue jual rugi aja udah. Berapa? 355 udah gue jual. Oke, rugi. Deal. 349. Jangan. 349. Jangan, Bro. Berapa? Udah 353 lah. Oke, 350 jadi, teman-teman. 350 bawa pulang. Lanjut lagi. Bisa DP 0 ini ya. Kalau mau DP 0 gue bisain. DP 0 bisa punya Toyota bisa. Alphard ya. Alphard DP 0. Jadi, teman-teman, tadi kita bahas Wuling Convero. Itu mobil punya orang. Lupa dia. Mobilnya yang ini. Mobilnya ini. Mobilnya yang ini, teman-teman. Jadi, ya Puteja pakai Puteja yang tadi aja ya. Pakai Puteja yang ini. Cuma dibahasnya tadi di sana. Gua ntar di omelin orang. Iya, mobilnya ini di sini nih. Bukan yang tadi. Kita lanjut aja. Udah dijelasin kan tadi? Udah, ini kilometer 40.000. Ya, harganya tadi di 89. 89, teman-teman. Ini bukan jualan ya? Bukan jualan. Mana lagi nih jualan nih, Bang? Nih, Escudo. Escudo tahun berapa, Bang? Escudo tahun 2002. 2002 Matic. Yang 2.0. CC-nya 2000 cc bensin, teman-teman. Mm-hmm. Kondisinya gimana? Kondisinya ini mobil udah tinggal pakai. Oke. Okay. Matic pajak hidup, Matic hidup. Matic hidup. Matic aman. Aman. Oke, okay. Intinya udah siap luar kota udah ya. Siap luar kota. Harganya berapa, Bang? Harganya gua buka 71. Buka harga 71. Mm-hmm. 60 ya? Jangan. Yuk. Jangan, 60. Bro. Matic jarang ya, loh. 60 yuk. Ya. Jangan. Berapa? Udah 68 lah. Oke, okay, 65 jadi. Jangan, Bro. Udah biar cepat. 65. Jangan tambahin lagi lah. Enggak, 65. Udah 67 lah. 65, jangan, deal, jangan, bawa pulang mobil. Jangan, sip. 67 udah. 65 udah. 67. Udah, 65 kita tutup aja. Tambahin untung aja tuh, gua. Tuh, lihat warung, tuh kamera sebelah sana. Tambahin untung banyak di sana jajanan. Ini belum. Oh, belum? Ya udah, ini 65. Ini 67 lah, udah. 65 tuh. Udah 67, Bro. 65. Ayo udah, lu udah. 65. 67, udah. Udah 66 lah, biar cepet. 66 bawa pulang. Dulu kita beralih ke sini dulu nih. Sebelum bahas, tadi Kalia katanya mau cicilannya 2 jutaan. 2 jutaan, betul. Nah, ini Avanza tahun berapa? Ini Avanza tahun 2008 tipe E manual. Tipe E manual, mm-hmm. Kondisinya? Kondisinya mobil udah siap pakai. Iya. 2008. AC dingin, kaki enak. Pajak? Pajak terlambat doang bulan kemarin. Satu kali. Satu kali. Di bawah 70. 66 juta. Naikin lagi, Bro. 66. 70 lah udah. 66 yuk. Jangan, Bro, naikin lagi, Bro. Di tengah-tengah 68 biar cepat. Yuk, 68 juta bawa pulang. Ambil belah dua deh. 69 deh. 68. 68. Insya Allah nggak kemahalan. Dapat Avanza E, pajaknya sekali ya, Bro, sekali ya? Sekali doang. Nah, pajaknya ini sekitar di angka 2 jutaan, teman-teman. Oke, kita lanjut ke Kalia. Ya. Loncat lagi. Pulang. Lanjut lagi. Ini Kalia. Kalia. Nah. E-Matic. E-Matic. 2016. 2016, nah, CC-nya 1200. 1200, pajak bulan 9 masih hidup. Oke, kondisi mobil gimana? Kondisi mobil udah siap pakai. Siap pakai. Mesin, kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman, Matic aman.
Ini pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. 99. Harga di bawah 100 enggak mungkin. Enggak mungkin. 100. Gil lo ini. 102. Itu masih gra, Bro. Iya, berapa? Berapa? Ini gua bukanya 120. 100 manual. Matic lo. Oh, Gil lo. 10 juta lagi jadi 110. Jangan. Udah 110. Udah 107 lah. 117 lah. 107, oke. Okay. 117 lah. 107 atau 110? Ya konsisten nih. 117. 107 atau 110? 117. 110 jadi. Jangan, Bro. 117 udah. 13 jadi. Oke. Okay. Mih, gelo mah G ini Matic. Iya, 113. Gila, Ali. Yuk. Jangan. Yuk. 115 lah udahlah. Okay. Gampangin. 114 bawa pulang mobil. Kredit DP 5. DP 2 juta setengah. Cicilan 2 jutaan juga. Cicilan 2 jutaan juga. 2 jutaan juga, teman-teman. Nanti mau beli cash atau beli kredit boleh, boleh ya, Bang ya. Boleh. Nah, di sini juga putaran mobilnya alhamdulillah cepat. Jadi teman-teman mampir aja ke showroom. Mampir aja. Buat lihat stok-stok terbarunya. Atau mau telepon juga boleh. Nah, itu teman-teman. Pokoknya sama Bang Agung nanti datang aja ditawar lagi aja, teman-teman, biar dapat harga terbaik. Oke, thank you banget Bang Agung. Sehat dan sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan semakin bersih pikirannya. Amin. Semakin tenang. Sama ya semuanya makin bersih. Terima kasih sudah menonton. Terutama buat Akem. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.